basket. Cuma pernah sempat cuti yang mulia di bulan Desember. Barada Richard Eliezer atau Barada S secara terang-terangan mengungkapkan bahwa Brigadir Yosua Huta Barat kerap membawa handphone atau HP milik istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Meski begitu, Richard mengaku tak mengetahui persis tujuan Yosua diberi kepercayaan untuk membawa HP milik Putri. Keterangan dari Richard ini pun sempat menuai keheranan dari majelis hakim. Hal ini disampaikan Richard dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat jadi saksi terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Rabu 30 November kemarin, seperti dikutip dari artikel Kompas TV. Mulanya, Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan soal jumlah ponsel Brigadir Yosua kepada Richard. Dalam pengakuannya, Richard mengatakan Yosua memegang 3 ponsel. Sebanyak 2 di antaranya merupakan milik pribadi, sedangkan 1 lagi milik Putri Chandrawati. Merasa belum jelas, Hakim sempat memastikan kembali pada Richard. Hakim lantas menanyakan tujuan ponsel Putri diberikan kepada Yosua. Namun Richard tak mengetahui persis terkait hal tersebut. Richard menerangkan informasi ini diketahuinya dari Yosua sendiri yang sering mengatakannya. Diterangkan lebih lanjut, saat di Magelang, Richard melihat hanya 2 handphone yang dipegang oleh Yosua. Handphone milik Putri terakhir dilihatnya saat dipakai untuk memutar lagu dari Magelang sampai Jakarta. Richard menerangkan handphone milik Putri tersebut terlihat kerap dibawa oleh Yosua dibanding oleh istri Verdi Sambo itu. Mengetahui hal tersebut, Hakim pun tampak merasa heran. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!